Oke teman-teman, kali ini saya mau dongkel nih ban bonsai yang sudah saya lihat kemarin waktu main ke kebun. Dan kebetulan bahan bonsai yang satu ini lagi banyak diburu di sini teman, dicari. Lagi ngetren-ngetrennya di tempat kami ini. Karena saking banyaknya jenis pohon ini dan banyak juga yang berkarakter di alam teman. Contohnya ini kemarin udah saya lihat, dia punya karakter kesan tua teman, mungkin puluhan tahun sepertinya teman. Dan hanya dua cabang kecilnya di atas yang tumbuh, dan ini sudah mulai lagi teman. Sepertinya akarnya sudah melingkar, sudah rapih. Jadi kita cek dulu tadi, kita gali, kita bersihkan. Mantap teman. Dengan karakter batang yang sudah apa namanya, keruak-keruak ya teman ya. Gagah. Mantap nih dia teman, karakter batangnya. Banyak pun bahan bonsai sini teman, kita cari yang berkarakter dan punya wujud. Ini dia. Gagah, keren akarnya keliling. Kalau untuk program akar seperti ini kita grow sendiri lama banget nih teman. Mungkin setahunan, apalagi jenis kayu keras. Ini hanyalah tumbuhan liar yang ada di perkebunan sawit yang kita ambil. Pohon belangas yang lagi banyak diburu di tempat kami untuk dijadikan bahan bonsai. Agak teman, mantap ya mantap. Ya, yang kedua teman, si kecil yang mungil. Oke teman-teman, inilah video dari saya di bahan bonsai ini, ternyata di sini pohon pelangas. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Dukung selalu teman-teman channel Ngebolang Apa Saja agar bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.